Hi guys, welcome back to my YouTube video, Vivi Papi. Hari ini aku dikasih sama klienku ini Indomie Special Edition. Kalian ada yang tahu nggak? Ini Special Edition 45 tahun Indomie. Jadi dia di dalam ini ada 3 rasa. Rasa pertamanya kayaknya ya. Ayo kita buka. Wow, dia ada 5 isi seperti yang ditulis nih. Dia ada 2 Indomie goreng. Ini yang terakhir dari semuanya. Ini tahun dia baru ada di tahun 1982. Yang kedua, ini yang kedua dia di tahun 1980. Dan yang ketiga adalah kaldu ayam yang paling pertama. Yang Indomie paling pertama keluarin adalah kaldu ayam. Jadi tahun 1972. Untuk yang rasa sekarang sih aku nggak terlalu suka ya kaldu ayam. Aku lebih suka kayak ayamnya. Tapi mari kita coba. Hari ini aku sekalian mukbang dan sekalian unboxing dan sekalian icip-icip rasa jadul itu gimana sih. Jadi Indomie ini Indomie jadul gitulah. Kan ini sudah dibilangin 1972. Seharusnya aku search sekali ya. 1972 beneran enggak kayak gini bentuknya. Yang pertama aku mau coba apa dulu ya? Kayaknya ini dulu deh. Kita coba. Ini aku bawa kompor nih di sini. Ah, kompor. Ayo kita masak. Ayo kita masak. Energinya maksudnya kalorinya lumayan banyak. Kurang lebih sama kalori yang biasa sekarang. Kayaknya lebih kecil gitu deh. Ayo kita coba ya. Kita buka. Oh, yang kaldu ayam. Yang kaldu ayam seperti biasa, nggak ada minyaknya. Cuma ini doang. Kita buka dua-duanya ya. Karena aku mukbang. Mukbang. Jadi aku bakal makan dua ini dulu, baru aku masak yang satunya, baru aku masak lagi yang satunya. Oke. Ya baunya sih kayak kaldu ayam biasa sih. Rasanya masih kurang lebih sih sama aja lah, cuma kayaknya yang bikin beda minyak kecil-kecil sih. Minyak kayak lebih kecil-kecil daripada yang biasa. Wah, bisa habis gak ya bro? Sebenarnya nggak suka masak makan mie itu yang dipotong-potong, tapi apa daya lah daripada mie nya ntar nggak mateng. Iya sih, coba lihat mie nya kayak lebih kecil gitu. Tuh mie nya lebih kecil, lebih tipis-tipis gitu daripada mie yang sekarang. Sambil makan. Bumbunya kayaknya aku pakai 1,5 deh, karena yang kuah asin. Coba ntar kalau misalnya emang nggak asin baru aku tambahin, karena yang kuah asin, apalagi aku nggak pakai banyak kuahnya. Baunya Indomie itu emang nggak bisa dibohongin.
selalu yang paling the best. Kan Indomie namanya. Nah, aku jadi kayak ingat-ingat bau-bau Indomie zaman dulu gitu. Kayak waktu aku masih kecil. Sama kan, kurang lebih. Aku bakal makan sok yang ini. Yang terakhir, tarik. Seperti, wah, aku dapat 2 minyaknya, kayaknya salah produksi nih. Dapat 2, aku dapat kembar. 2 lebih enak. Sambil makan, sambil nunggu air. Entah kenapa mie gorengnya kayak ada yang beda gitu, beda rasanya sama yang sekarang. Mungkin karena bubuk cabenya kali ya. Sekarang kan pakai cabe yang gitu ya, cabe apa sih, sambal kayak ABC gitu. Rasanya nggak jauh beda, tapi yang Indomie gorengnya kayak lebih beda gitu daripada yang sekarang. Mungkin faktor gara-gara cabenya sih. Oke, yang terakhir udah jadi. Aku karena nggak punya mangkok lagi, aku taruh sini aja ya. Minyaknya 2 dong, karena dapetnya 2, minyaknya 2. Bau karinya. Maafkan aku, kakak. Semuanya itu kayak ada rasa yang beda dari yang sekarang, tapi kayaknya gimana gitu. Indomie gorengnya sih yang juara. Kayak gak ada yang bisa ngalahin gitu. Cian. Lima bungkus berarti 1.500 kalori. Aku udah gak kuat, aku gak mau makan lagi. Oke guys, thank you udah nonton video aku. Segitu review aku, kayaknya gak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Cuma Indomie gorengnya aku lebih suka yang dulu daripada yang sekarang. Lebih enak daripada yang sekarang, karena aku sekarang jarang makan Indomie karena Indomie goreng khususnya
karena rasanya tuh kayak beda gitu. Mungkin karena sambalnya aku nggak suka juga sambal sambal cair gitu. Aku lebih suka sambal bubuk. Terus kaldunya sih sama, kurang lebih. Kalau yang karinya, karinya ada something beda, cuma ya kurang lebih sama sih. Kalau yang karinya, kari sama kaldunya kurang lebih sama. Cuma yang bikin beda tuh cuma si mie goreng. Mie gorengnya the best. Okay guys, thank you udah nonton video aku. See you in the next video. Bye-bye.